Kasih Khalid Baskes. Alright, di studio sekarang ni kita ada Aisyah Aziz. Nabi tengah sabar tadi. I love your new hair. Thank you. Segment 5. Banyak orang tak suka. Eh, okay. Kenapa dia orang tak suka? Tapi banyak juga orang yang suka. Ada okay. Banyak. Okay, macam itulah kehidupan. Kehidupan. Tak semua orang suka kita. Betul. Kan? Tapi daripada Aisyah sendiri kepada mereka tentang image baru ni. Apa yang nak cakap? Apa yang nak cakap? Suka hati akulah. Cakap apa benda? Gambar aku. Aku teringat nenek aku tu aku buat colour ni. Masalahnya nenek saya pun rambut belum putih sangat lah. So, saya putih dulu. Tapi sebenarnya idea rambut ni spontan je pun. Betul. Because I've always wanted to do something with my hair. And the fact that I'm just 21 lah. Bersalahnya nanti kalau I dah kahwin, I dah tak label kan. Betul. Tapi ya pula orang cakap nanti. Okay. So, sekarang lah kan dengan... And it's not good. So, jangan ikutlah sebab nanti rambut rosak, rambut gugur, rambut apa. Jadi, jangan follow. Cuma itu saya je. Tak, biar dia jadi tikus mak-mak tu. Cakap, biar dia try. Pilihan masing-masing. Masing-masing dia sendiri yang... You know, tak ada kena-mena dengan kehidupan orang lain. Janganlah macam nak mengatakan lebih-lebih. Kata sikit boleh lah. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Her life, her style. Punya pasal. Okay, sebenarnya Aisyah berada di sini untuk... single terbaru. Single terbaru. Pilihan sejati. Yang ditulis. Ciptaan siapa? Ciptaan sepenuhnya oleh Aizat Amdan. Aizat Amdan, wow. So, ini kali pertama sebenarnya dia menulis sama untuk orang. So, I'm very honest sebab saya penyanyi yang pertama dia. So lagu ni nak cakap sama lagi. Lagu ni mengisahkan tentang lagu cinta. The ultimate love song, I would say. So, macam lagu ni sebab itulah. Sebab, you know what? Tak ada orang lain boleh sayang you as much as I can. So, you kena pilih I jadi pilihan sejati. Because nobody else... Seriously, you can, love, macam tu, you nampak can tak? Love me that much? I married, you know. Sebab... ada ke orang boleh sayang you ke? Kau ni dah ni sangat. Tak, macam gini, macam nak sayang ni semua orang boleh sayang. Maksudnya bukan semua orang. Ada je kalau tak ada ni ada juga orang lain yang boleh sayang. Cuma mungkin keserasian ataupun persefahaman tak sama. You perlukan apa tau? Jadi maksudnya jangan macam kalau katakan korang ada kat luar sana yang nak break up sekarang ni, jangan takut-takut macam nak break up. Break up je. Cari orang lain. Kau ni menggalakkan orang clash tau. Clash boleh. Kau cakap ni je dekat 7-8 orang. Aku ikut cakap lofa. Banyak orang yang macam start in relationship jantan aku clash dengan kau. Too scared to get out of the relationship. But just go for it. Betul. No, I mean if you really feel... kalau you betul-betul rasa yang you know that relationship is not going anywhere, then forget it. Jangan sebab kita kesian, kita stay. Korang ni ada banyak masalah cinta. Tapi kahwin je lah. Tapi pilihan sejati memang lagu ada. Lagu cinta, lagu kahwin kalau nak kahwin. Inilah tapi, dia lagu dia. Okay, kita tengok dulu carta lagu minggu ini baru kita dengar Aisyah nyanyi. Roll it. Dikoyak waktu di tangga kelima minggu ini. Wah, ini lagu baru masuk carta ni rasanya. Terbaiklah Aruni. Di tangga keempat, inspirasi pun lagu baru juga. Inspirasi. Hafiz Suhaib berduet dengan Faizal Tahir. Percaya, sedap lagu ni. Ada nak makalah lagu ni? Hazamah Sampai Mati. Di tangga ketiga minggu ini, selepas Sampai Mati, dengan cerita Hazamah akan muncul dengan single terbaru. Sampai Nanti. Rasa ni kali kedua lagu ni masuk carta. Ingatkan dia Wings. Tak silap saya lah. Rasa ni kali kedua tu kali minggu tiga kedua lah. Minggu kedua. Macam tu lebih kurang. Tapi tetap nombor satunya. Ya, seperti yang di expected. Hakim and the Magistrate Portrait sekali lagi mendominasi carta meletop minggu ini. Kita nak buat pasal pilihan sejati ni, Nabil. Kita buat pasal jantan lain ni. Pilihan sejati ni kan kononnya macam dia lah yang the sejati, one. You're the one. Best. Tak, dia, lelaki tu yang cakap macam kau tak ada pilihan lain, kau pilihlah aku. Sebenarnya aku je yang boleh cinta kau. Sebenarnya sebab saya nyanyi, jadi saya yang cakap kan. Tapi sebab Aizat tulis, jadi Aizat yang sebenarnya cakap. Saya cuma menyampaikan. Jadi so, Aizat lah rasa lah macam dia lah itu, pilihlah Aizat. Ya, gitu. Kak you ke? Bukan. Saya tak tahulah kat siapa. You kalau open macam tu, pilihlah. RM400,000 datang. Jangan risau lah. Tapi sebenarnya untuk Aisyah sendiri, kerana terlalu tinggi lagi susah cari pasangan.
Betul. So cari Mat Salleh please. Cari Mat Salleh. Eh, kau abis lelaki tinggi macam aku ni tak wujud. Tak ramai. Diri? Dah, yang tinggi dah kahwin. Itulah yang all, yang baik-baik, yang tinggi semua dah taken. Jadi tak apalah. Tapi itulah boleh je. Boleh je. Yang terlepas yang... Jangan cakap pasal ni. Okay, apa yang macam you rasa dengan lagu yang dengan menyanyikan lagu Pilihan Sejati ni, apa yang you dapat sampaikan from your side? From your side juga. To me, the song doesn't necessarily have to be about couple macam lelaki dengan perempuan, you know. I can sing this song untuk saya punya peminat. Yes. Sebab ada part of the lyric that says, diri ini lebih baik darinya yang kau inginkan, aku janji. So mana tahu kan ada fans yang macam alah Aisyah ni tak, macam Aisyah ni dah tak ada pengembangan lah, just want to move on to someone else. So I'm telling you, no, you can. I am your pilihan sejati, macam itulah. And then dia boleh buat any fan club lah, macam bukanlah macam nak pilihan sejati jadi tak, macam challenge. That's another aspect to right. Okay, anyway, kita tak ada masa untuk tak dapat nak nyanyi sekarang. So lagu you ni sekarang ni dah pun ada dekat radio-radio semua kan. Pertama sekali ada dekat carta era 40, korang boleh undi lagu Aisyah ni. Boleh masuk dekat dalam carta. Okay, thank you so much. Kita ingatkan sekali lagi, Meletup ke Babu antara pertukar waktu siaran pada 11 malam, bermula malam ini. Jangan lupa untuk saksikan drama Tuan Anas Mika juga. Okay, thank you so much. Thank you so much. See you guys next week, insyaAllah.